Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti dan kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. Kapan kita boleh melakukannya? Ini kesimpulannya begini, Bapak, ringkas padat saja. Dalam kitab Fiqhul Manhaji 'alal Mazhab Imam Asy-Syafi'i dijelaskan ringkasannya begini. Kalau seseorang, ini ada tiga kelompok orang yang melakukan safar. Ada tiga jenis. Jenis pertama, kalau seseorang, jadi kelompok ini berniat melakukan safar, yakin bahwa dia akan berada di satu tempat, di tempat itu, di bawah 4 hari. Ini jenis pertama. Jadi mau ke Medan, kita tanya, apa nombor Medan? Leh urau takai. Misal, di bawah 4 hari, Pak. Berarti 1, 2, 3. Berapa hari di Medan rencana? 2 hari. Berarti kelompok ini sudah merencanakan di tempat itu cuma antara 1, 2, atau 3 hari. Itu di bawah 4 hari. Nah, untuk mereka ini yang sudah niatnya ketahuan langsung yakin di satu tempat itu di bawah 4 hari, mereka diizinkan untuk mengambil keringanan Allah. Boleh qasar, boleh jama'. Itu mulai dari perjalanan pergi, selama perjalanan. Kemudian selama mereka berada di tempat itu, boleh 1 hari, 2 hari, 3 hari, walaupun berada di hotel. Ini kita sudah masuk hotel. Karena ada orang yang mengatakan, enggak boleh lagi jamak, karena kita sudah aman nih, sudah berada di hotel. Tidak begitu. Dilihat niat. Niat berapa hari di sana? Di bawah 4 hari. Dibolehkan mengambil keringanan Allah, perjalanan pergi, selama perjalanan. Kemudian berapa hari di sana? 3 hari, 2 hari. Selama hari-hari itu, ambil semua keringanan Allah. Ini mau pergi belanja, misal belanja di salah satu mall, si mamak bilang, udah kita jamak aja maghrib sama isya, sebab nanti ini lama nih kita pulang, jarang-jarang nih bapak kasih izin belanja, 20 tahun bapak gak pernah belanja kayak gini. Nah begitu kata si mamak. Jadi bolehkah langsung di hotel ambil maghrib dengan isya? Boleh, masih di bawah 4 hari, ditambah dengan perjalanan pulang. Nah, jadi ini tipe pertama, dilihat niat. Jenis kedua, yaitu orang yang merencanakan tinggal di satu tempat melebihi daripada 4 hari. Jadi dari 4 hari ke atas. Ditanya, berapa hari di Medan? 5 hari. Sudah pasti 5 hari? Ini tiket untuk 5 hari. Berarti sudah yakin dia akan berada di tempat itu melebihi 4 hari. Artinya 4 hari ke atas. Nah, bagi mereka yang sudah yakin seperti itu, maka hanya diizinkan mengambil keringanan Allah itu selama perjalanan pergi dan perjalanan pulang. Selama di sana tidak boleh. Ini sudah sampai ini ke Medan. Sudah sampai di Medan. Langsung begitu kaki menapak ke kota Medan, masuk ke hotel, di situ gugur semua keringanan Allah. Karena tadi yakin akan berada di satu tempat melebihi atau di atas 4 hari atau 4 hari ke atas. Berarti maksudnya dia dari awal sudah merencanakan mukim. Dari awal sudah merencanakan mukim di satu tempat. Karena yang disebut mukim, orang yang berdiam diri di atas 3 hari. Jadi dari awal sudah merencanakan mukim, maka tidak ada izin untuk mengambil keringanan Allah. Ini paling banyak orang salah faham. Jadi gaya berpikir orang begini, Pak. Dipikir selama belum 3 hari boleh. Padahal dia merencanakan tinggal di situ sampai 10 hari. Tapi dia berpikir, selama belum 3 hari masih boleh. Jadi hari pertama dia ambil jamak, qasar. Hari kedua, padahal dia dari awal, sudah tahu dia akan tinggal di situ melebihi 4 hari. Orang paling banyak salah memahami ini. Enggak boleh lagi dari hari pertama. Kalau sudah yakin, 4 hari ke atas akan tinggal satu tempat. Nah, ini tipe kedua. Jadi cuma boleh selama perjalanan pergi, selama perjalanan pulang. Di sana harus salat duhur sempurna, asar sempurna, seterusnya. Jumat wajib datang. Nah, dan yang terakhir, kelompok ketiga. Nah, ini kelompok ketiga, ini kelompok yang tidak tahu berapa hari. Berapa hari Pak rencana Medan? Enggak tahu, belum tahu lagi, tergantung dokter. Kalau dokternya masuk, ya bisa jadi 3 hari pulang. Kalau dokternya enggak masuk-masuk, bisa jadi 3 tahun. Atau tiba-tiba dokter memvonis, ini harus dirawat di sana. Jadi enggak ada yang tahu. Dia cuma pergi dengan tiket pergi, tidak bisa ambil tiket pulang.
karena belum tahu berapa hari. Jadi bingung dia. Bingung, ini berapa hari sana? Enggak tahu berapa hari. Nah, orang yang tipe begini, dalam mazhab Syafi'i, itu dibolehkan mengambil keringanan Allah dalam perjalanan pergi, lalu selama di sana, maksimal 18 hari. Selama di sana, maksimal 18 hari. Mana dalilnya? Perjalanan Rasulullah ketika membuka kota Mekah, merebut kota Mekah. Rasulullah tidak tahu berapa hari yang akan berdiam di kota Mekah, karena tidak tahu ada perlawanan atau tidak dari orang-orang yang ada di kota Mekah waktu memerangi kota Mekah. Namun riwayat menyebutkan ternyata Rasulullah berada di sana sampai 18 hari. Lalu sahabat menyebutkan, selama Rasulullah di Mekah kami tidak pernah melihat Rasulullah salat 4 rakaat. Selalu beliau mengambil qasar 2 rakaat 18 hari. Ini menjadi dalil dalam mazhab Syafi'i, yang tidak tahu berapa hari berada satu tempat, maksimal 18 hari. Ketika di hari ke-19 sudah tidak boleh lagi, sudah kembali ke salat sempurna. Nanti waktu perjalanan pulang, dalam perjalanan baru boleh lagi. Nah, begitu Pak, cara mengambil ringkasan boleh ada kapan dibolehkan.